ada di daerah Nambo. Sore hari ini lumayan mendung ya. Nah, ini banyak kambing di sini. Kalau Nambo ciri khasnya jalan banyak kambing di Nambo. Biasa kalau hari Senin Selasa pulang dari Bungku. Hari Senin juga di Bungku. Nah, ini daerah Nambo. Jadi di sini daerahnya sedikit agak hutan. Kambing, banyak kambing sini jalannya. Sayang takutnya kambing nyelonong ke jalan. Ah. Terlindas, harus ganti rugi kita. Nah, ini ada kambing lagi nih. Sekarang sekitar jam 5 lebih 24. Sebentar lagi waktu berbuka puasa. Oh, ya, jalannya menanjak. Di depan ada belokan lagi. Di sini belokan sama apa tikungan sama tanjakannya lumayan sedikit berbahaya, soalnya karena dari pembatas jalan sedangkan sampingnya itu laut, jadi harus berhati-hati. Kalau ngantuk langsung tidur saja di jalan, jangan apa keping itu pinggir jalan tidur, jangan dipaksakan, takutnya kebelasan ngambil ya, jangan sampai. Jalannya begini. Nah, ini tempat biasa kita kalau malam kalau mau berangkat kita singgah. Banyak mobil besar di sini. Nah, kita di sini nih, sebelah kiri. Kita suka mampir di sini. Oh, jalan ini. Kalau pakai motor enak, bisa miring-miring. Maghrib ya, berbuka puasa waktunya. Harus cepat-cepat ini biar tidak gelap dari jalanan. Tapi kemalaman nanti. Ini ada dump truck. Oh, ada dump truck. Harus berhati-hati di depan. Ada jembatan di depan ya. Harus berhati-hati. Daerah Nambo ini. Biasa kalau di sini banyak pendakian ya. Kalau di orang di sini bilangnya pendakian. Kalau orang Sunda kan tanjakan. Tanjakan orang Sunda bilang tanjakan. Tak tanjakan. Ah, iya tanjakan ya. Ada tanjakannya, ada nukik, ada nenggak. Ada nenggak tanjakan ya. Ini hantam gigit tilo ya. Kita mobilnya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lepas. Jalur ke Panser. Ya mungkin lupa. Tadi kesorean semuanya, tadi habis cuci mobilnya dulu sama penjual jilbab. Cuci mobilnya dulu. Akhirnya pendaki lagi. Dan di depan ada Nah, ini di sini ada turunan ya, sedikit nukik. Gunungnya sedikit nukik, bahaya sekali di sini, bahaya. Nah, ini lihat mobilnya. Bisa yang mobil gini gigi satu ini. Kalau penuh, kalau kosong gigi dua. Thank you.
gas lagi. Banyak mobil besar, harus hati-hati dan tetap fokus ke depan. Nah, ini di depan juga ada pendakian. Di depan juga ada pendakian, ya. Hati-hati, weh. Kita hantam tiga lagi, tiga hantam. Wih, seng. Agak panjang ini tanjakannya ini. Nah, ini tanjakan lagi nih. Jadi nanjak, belok, belok kiri. Nah, ini tanjakan belok kanan. Ayo gas. Nah, yang ke atas ini, paling atas ini di sini. Paling tinggi. Nah, ini di samping kiri ada laut. Samping kanan hutan. Jalannya enak ke sini, bagus. Cuman berbelok-belok. Jalannya berkel. Mobil bawa mainan, jadi apa namanya, biar banyak ke piringnya mobil ini, soalnya muatannya mainan, mainan kan ringan. Nah, ini sini beloknya sedikit tajam ini sini. Aduh, gerimis bos. Ah, bahaya ini. Aduh. Gerimis, oi. Ah, benar di depan ini gerimis hujan, depan tuh enggak hujan, enggak putih. Ang ser. Lah. Jalannya enak. Hihi. Asik, weh, lihat tuh yang motor. Ah, miring-miring pokoknya mobilnya motor enak. Nah, di depan ada tikungan lagi. Tikungan sambil nanjak, weh. Nanjak, bos. Nah, ini sekitar jam 6 ya. Aduh, mogokin mobil. Hujan ya Allah, mobil baru nyuci ini, nanti kotor lagi. Ini sudah di daerah apa ya namanya ini? Daerah apa ini namanya dia? Masih nambok ini. Oh, bumbu pesisir ya, bumbu tengah. Bumbu tengah ya, bumbu tengah ini. Sudah masuk bumbu tengah ini ya. Masuk daerah pabrik batu kapur.
sambil ngabuburit ya, ngabuburit buka puasa. Ini puasa yang keberapa ini? Sekali. Nah, ini. Hihi. Pokoknya banyak belokan di sini, enak. Pemandangannya enak sekali, Bos. Pemandangannya bagus sekali. Ini Bungkur Tengah. Unsongi, desa Unsongi, desa Unsongi ya, desa Unsongi, Bungkur Timur, orang Bungkur Timur ini, desa Unsongi, Bungkur Timur. Sekali banyak, ada orang Bugis, ada orang Palu,
ada juga orang Dayak ya. Wis. Ser. Pokoknya the best lah, best friend. Welcome. Orangnya welcome. Dan itu tergantung diri kita juga ya. Tergantung diri kita kepada orang lain. Pokoknya enggak usah nek-nek. Aduh, ini ada truk besar, Bosku. Ada truk besar. Pelan-pelan. Takutnya mundur. Pokoknya tuh lihat tuh di samping tuh ada apa? Ini pembatas yang jebol. Amit Bang Bayi. Jadi pendakiannya lumayan ini. Lumayan tajam juga, tikungan sambil nanjak ya. Nah, ini mobilnya nih. Kalau begini ya jalannya, tapi gimana lagi ya kalau ada begini, namanya ada di jalan. Ini turunannya Bosku, ngeri sekali di sini. Bahaya kalau remnya sedikit ngeblong, bisa bahaya. Ada dua bos. Dua mobilnya yang angkut itu, yang angkut Exa. Ada dua. Harus pelan-pelan ya. Harus menunggu. Lebih baik menunggu daripada kita ambil resiko ya, bahaya. Niatkan Rasulullah sudah bersabda ini. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Ngelehan euy.